Datuk yang betul memang yang berhormat itu Pasir Mas pun mempunyai ucapan yang munasabah dan berasas. Dan ini memang yang berhormat Menteri mesti mempertimbangkan macam mana kita boleh itu mewujudkan keberkesanan, efisiennya penguatkuasaan untuk menangani masalah yang begitu serius. Saya setuju bukan saja dadah yang serius, bahkan juga pelbagai jenis ubat yang diberi secara tidak sah. Saya masih ingat bila saya makan itu minum pelawar tu dapat itu rawatan bomoh tu, orang-orang ini tak ada pasang daftar. Semua tak ada, cuma itulah di dalam kampung ada tu. Siapa nak daftar, cuma ikutlah zaman saja. Yang berkesan tu kita makan, kalau mati pun tak tahu. Itu saja. Dan memang saya ulangi yang berhormat Pasir Mas, memang itu cadangan tu munasabah dan berasas. Dan saya berharaplah dapat diberi perhatian yang cukup. Dan dengan ini saya hendak itu menyentuh pokok perkara yang kena berkena dengan perubatan tradisional, complementary dan alternatif, itu PTKA. Dengan PTKA ini memang di selepas 55 tahun kemerdekaan baru saja kita dapat menangani masalah ini. Baru saja kita sedar wujudnya permasalahan yang begitu serius. Dan di sini saya pun ada itu mengkaji dasar WHO, World Health Organization, mengenai PTKA. Karena WHO tu dia ada itu pada tahun 2002 ada buat cadangan supaya pihak itu semua negara termasuk Malaysia mengambil kira. Yang pertama dia disebutkan sebagai National Policy and Regulation. Yang kedua mengenai safety, efficacy dan quality. Yang ketiga access. Yang keempat rational use. Nah, ini cadangan mengenai itu WHO mengenai PKPA ini. Dan saya berharaplah itu dengan adanya rang undang-undang ini, pihak kementerian mestilah mengambil perhatian di mana wujudnya kelemahan-kelemahan termasuk yang disebutkan oleh beberapa ahli, termasuk itu yang berhormat Pasir Mas, mengenai kelemahan-kelemahan penguatkuasaan. Dan di sini ya Datuk yang dipertua, di saya bagi pengalaman saya, seringkali saya ada menghadapi dengan pesakit-pesakit. Misalnya dia yang menerima rawatan kerana patah tulang tu, misalnya daripada itu pakar tulang tu, tradisional kita. Dan saya memang melihat ada juga kerana ubat yang digunakan tu menimbulkan masalah. Masalah kerana ubat tradisional itu yang timbulkan yang itu menyebabkan penyakit kulit. Bukan saja penyakit kulit, penyakit itu daging-daging itu ada. Dan di sinilah saya berharap pihak kementerian dengan kemampuannya mengkaji semua jenis itu PTKA ini
kesan-kesan buruk termasuk kematian yang disebabkan oleh perawatan tradisional. Tidak ada di negara ini. Karena kita nak tahu peratusan kependudukan kita yang menggunakan PTKA. Di UK, di China saya diberitahu 40% kependudukan yang menggunakan PTKA. Ada juga, saya pun terasa terperanjat, di Canada 70%. Dan apa keperatusan di Malaysia? Nah, yang menggunakan PTKA. Tidak ada kajian, saya diberitahu. Kalau tidak ada, macam mana kita dapat mewujudkan satu dasar? Walaupun kita itu terima orang undang-undang yang di hadapan kita ini, tapi macam mana kita merangkakan satu dasar tanpa mengetahui peratusan kependudukan di Malaysia sama ada 50%, 60%, 70% yang menggunakan itu PTKA. Nah, ini memang penting. Dan di sinilah di Datuk Yang Di-Pertua selain daripada kajian saintifik untuk mengetahui kependudukan Malaysia yang menggunakan PTKA ini, kita nak tahu itu sama ada pihak kementerian dalam masa hadapan hendak mengadakan penyelidikan PTKA mengenai keselamatan, kemujaraban dan juga itu mekanisme action, mechanism of action, itu ubat-ubat, kekesan ubat ini ke atas para pesakit, dan juga itu penyelidikan PTKA daripada segi sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi. Karena kebanyakan sekarang tu Dato' Amir Petua, karena itu kecenderungan untuk wujudkan satu suasana untuk komersial. Kebanyakan komersial. Dan di sinilah kita nampak banyak tu import daripada China, daripada Taiwan, daripada negara-negara lain, termasuk perubatan Islam dan sebagainya, masuk ke sini. Dan siapa yang mengawal? Mengapa kita itu membenarkan benda-benda masuk ke negara ini? Tidak ada langsung. Itulah masalah kita. Kita mesti tahu mengapa kita benarkan benda ini masuk ke negara ini. Dan maklumlah, kerana itu ubat tradisional daripada China itu mungkin dia beribu-ribu tahun, dan ada kebaikan juga dan keburukan. Dan dalam itu sejak kemerdekaan kita 55 tahun, siapa yang tahu ubat-ubat yang dibenarkan masuk ke negara? Mengapa kita benarkan dia masuk? Ini, tapi saya setuju bahawa kita tidak mungkin tidak ada cukup muat kuasa yang tahu hal ini, yang itu mahir di dalam bidang ini untuk mengawal selia. Tidak ada. Dan dengan ada kena orang undang-undang, tidak ada bahagian yang buat demikian. Tidak ada. Memang ada majlis. Memang ada itu menubuhkan kan jawatankuasa. Tapi ini kita mesti adakan ahli-ahli yang mahir, yang boleh memeriksa
benda-benda ubat ini yang dimasukkan ke negara ini daripada China, Arab dan sebagainya. Nah, ini penting. Kita tak boleh banding dengan Singapura kerana Singapura dia kecil, dia mempunyai kemampuan untuk mengawal semua. Tapi Malaysia lebih besar, susah nak kawal. Ha? Terutamanya itu sempadan kita begitu panjang. Dan jalan-jalan tikus membanyak. Saya diberitahu di dalam dewan ini jalan-jalan tikus ni lebih 700. Di seluruh negara ni semua ubat ini boleh dibawa masuk tanpa kawalan. Dan inilah masalah yang wujud di Malaysia. Dan di Datuk yang Pertua mengenai itu dasar kita. Dasar itu yang bagi saya lah yang terkandung di dalam rang undang-undang ini tidak begitu menyeluruh. Tidak komprehensif. Ini kita selepas diluluskan kita mesti kaji. Macam mana kerangka dasar perubatan itu PTKA ini dapat diperluaskan. Dan bukan saja kita nak itu menangani masalah adakah ubat ini selamat, adakah ubat ini mujarab, adakah ubat ini mempunyai kualiti ataupun akses ataupun itu penggunaan yang betul. Bukan saja itu, kita mesti tahu dari segi sosial, dari segi kebudayaan, dari segi kesan ke atas keseluruhannya. Nah, ini memang tidak ada di dalam rang undang-undang. Dan itu saya berharap diambil perhatian supaya rangka dasar perubatan PKA ini dapat diperluaskan untuk menyeluruh, untuk jadikan lebih komprehensif untuk menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Dan di sini pun di dalam dasar kita pun kita mesti mengambil perhatian faktor-faktor ekonomi. Memang Datuk yang dipertua bukan begitu kecil. Tiap-tiap tahun bolehkah yang berhormat menteri memberitahu kepada dewan ini berapa bilion ringgit ubat TPKA ini diimport ke Malaysia? Adakah angka daripada China berapa bilion, daripada Indonesia berapa, daripada negara-negara Arab berapa? Tidak tahu. Nah, itu yang Datuk Yang Pertua. Kita memang tak tahu. Ini satu faktor ekonomi. Dan itu saya ingat besar berbilion-bilion. Dan siapa yang dapat untung? Nah, sebab Datuk Yang Pertua itu memang ada syarikat, ada berniaga juga. Beliau faham apa yang saya sebutkan. Dan ini mengenai masalah ekonomi, faktor ekonomi. Dan seterus daripada itu untuk prioriti untuk pengurusan penyakit. Di semasa saya itu belajar perubatan di United Kingdom, itu TPKA termasuk acupuncture tu tak diiktiraf, tak diterima. Dan sekarang saya nampak ada kecenderungan itu National Health Service, kesihatan awam nasional Britain, NHS tu ada cenderung untuk membayar
membayar kepada itu pemberi perubatan tradisional, termasuk acupuncture di hospital ini di Inggris. Dia bayar NHS. Ini ada satu perubahan yang besar. Dulu tak iktiraf, sekarang membayar untuk perkhidmatan. Karena di dalam penyakit manusia ini memang ada sebahagian kita tak faham. Sebab kita tak faham Datuk yang betul. Misalnya, kalau seseorang itu mengidap penyakit AIDS, HIV, kebanyakan itu akan mengembali ke rahmatullah. Mungkin kerana ada ubat sekarang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian dia memang tak boleh tahan lagi. Kebanyakan. Tapi ada pesakit yang boleh sembuh 100%. Memang ada. Mungkin ditakdir Tuhan. Tapi kita tak faham mengapa masih ada orang yang boleh mengatasi penyakit. Sebenarnya ada banyak epidemik. Plague pun ada, ada banyak itu anthrax dan sebagainya di dunia beratus-ratus tahun Black Death dan sebagainya. Tapi dengan itu epidemik ada orang yang hidup, yang dapat itu sembuh. Mungkin ini ditakdir Tuhan tu. Tak semestinya akan mati. Ada orang macam tu. Dan apabila kita sebutkan satu jenis rawatan tu berkesan, berkesan satu dua orang tu, ini tak boleh terima. Saya sebutkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, mungkin dia ada mempunyai kekuatan untuk mengatasi, bukan kerana ubat tradisional dan sebagainya. Bukan. Dan satu dua orang yang sembuh tidak semestinya kerana rawatan itu berkesan, mujarab. Tidak semesti. Kalau ada 1,000 orang, 2,000 orang yang menerima rawatan, 70% yang sembuh, itu kita boleh kaji sama ada ubat itu berkesan ataupun tidak. Tapi di dalam masyarakat kita, kalau 1-2 orang yang itu sembuh kerana makan itu ubat tradisional, saya diberitahu ini ubat ini mujarab. Itu tak benar. Memang tak benar. Saya dengar tadi ada 1-2 ahli yang berhormat yang sebutkan hal ini. Memang begitu. Saya berharaplah rakyat jelata dapat faham. Bukan saja satu dua orang yang sembuh, itu pun kita tak semestinya tahu penyakit, jenis penyakitnya. Dan inilah saya sebutkan hal ini mengenai itu priority disease management. Macam mana kita dapat itu menguruskan semua penyakit-penyakit kronik dari segi cost, dari segi kepada masyarakat, di sinilah kita pun tahu ada pesakit-pesakit tu, misalnya sakit sendi, sakit itu tulang belakang dan sebagainya, itu memang ramai, memang ramai. Dan orang-orang ini memang ada setengah-setengah tu dia itu mendapat rawatan PKP termasuk Arau lah tu. Yang Muhammad Arau pun dia terima juga tu, sama ada dia makan pedawak ataupun tidak saya tak tahu. Tapi itulah saya sebut mengenai priority disease management. Macam mana kita dapat menguruskan itu mungkin untuk jangka masa panjang lah yang Muhammad Menteri. Sekarang ini cuma kita nak bermula untuk mengadakan kerangka itu dasar kita, dan di sini saya hendak sebutkan itu
mengenai etik dan nilai-nilai dan prinsip di etik. Saya mencadangkan kita adakan satu kajian, satu penyelidikan mengenai etika, nilai dan prinsip untuk PKTA. Sebab kita perlu garis panduan untuk kualiti, untuk penyelidikan ke atas semua bidang perubatan tradisional itu complementary dan alternative ini, dan dengan itu kita perlu etika yang cukup dan prinsip yang ketat untuk mengadakan penyelidikan yang perlu diadakan. Dan mengenai itu di sustainability, sebab kita sebutkan apabila rang undang-undang ini diluluskan menjadi akta, jadi macam mana kita dapat itu mengamalkan sustainability. Dan Yang Berhormat Menteri mestilah memberi jawapan bagaimana kita dapat mensustainkan itu, mewujudkan satu sustainability bagi PKTA ini. Dan akhirnya Datuk yang dipercaya mengenai itu masalah kewangan dan masalah insurance, adakah pesakit itu perubatan PKTA ini boleh mendapat insurance? Kalau dia boleh mendapat insurance, apakah syaratnya? Kerana itu perubatan moden ini, kerana amalan yang bertahun-tahun, kita tahu memang ada garis panduan dan prinsip untuk insurans perubatan. Tapi bagi PKTA ini, kita belum lagi tahu macam mana kita dapat mengamalkan. Kalau perubatan moden ada insurans, dan dengan ada dasar ini dan akta ini, kita perlukan insurans juga bagi PKTA ini. Nah, dan itulah saya berharap Yang Berhormat dapat itu mengkaji bagaimana kita dapat mewujudkan hal-hal yang disebutkan tadi supaya kita dapat mengadakan rangka dasar dan akta yang lebih sempurna. Sekian, terima kasih.